Kita sudah mulai mencoba karena kita berharap bahwa di hari jadi baru nanti itu tanggal 20 Februari kita berharap akan di launching atau grand launching. Harapan kita malah tadi saya sudah tanda tangan surat untuk ke Mempan, ya. Mempan RB kalau memungkinkan dia ada waktu dia akan membuka ini, akan meluncing ini. Kalau tidak, paling tidak di hari jadi itu Pak Gubernur yang buat. Itu harapan kita. Nah, tentu tujuannya adalah dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kalau tadinya misalnya dia masih mengurus, katakanlah beberapa hal, urus perpanjangan STNK, urus SIM, kemudian urus izin-izin lainnya, masih harus ke tiga tempat. Nah, kalau ini dia masuk di sini semua sudah tersedia. Ya namanya saja mall pelayanan publik, semua ada di sana. Semua kebutuhan-kebutuhan perizinan ada semua di sini. Jadi satu kali datang sudah tersedia semua, sisa pilih. Oh ya, saya mau urus SIM, oh saya di sana. Mau urus perpanjangan STNK di sini dan sebagainya. Nah, di samping itu dia bisa bawa anak-anaknya ya, untuk mengurus di sini karena anak-anaknya bisa bermain, kita siapkan playground. Dan kita siapkan juga tempat untuk kuliner. Ya ibu-ibunya mungkin bapak-bapaknya ngurus izin, anak-anaknya main, kemudian ibu-ibunya menikmati kuliner yang ada juga di tempat ini. Itu harapan kita. Tidak lain adalah dalam rangka memberikan kemudahan, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat kita. Dan tentu lebih jauh kita berharap bahwa dengan adanya mall pelayanan publik ini, pengurusan-pengurusan perizinan akan lebih mudah, sehingga kita berharap juga bahwa insya Allah dengan adanya MPP ini kita berharap bahwa investor juga akan lebih tertarik lagi di Kabupaten Baru. Jadi semua yang masuk di sini pun sudah tidak lagi membuka lokernya di luar atau masih istilahnya pas launching? Mungkin masih ada, seperti misalnya terutama instansi vertikal sekira masih tetap juga ya. BPN misalnya masih tetap, mungkin juga yang lain mungkin masih ada, tetapi tentu kan lebih nyaman kalau di sini karena satu kali datang, apalagi kalau beberapa urusannya datang di sini semua sudah tersedia, insya Allah. Siap. Ya.